Oke Lur, kita perjalanan menuju ke Ankara, mampir dulu di Tuz Golu. Di sini ada danau garam. Nanti putih-putih, nanti bisa lihat sendiri di sana lah. Kita masuk lewat sini, oke? Iya, ternyata di Turki juga banyak sampah, coy. Aduh, gimana ini? Sampah sendiri, banyak sampah. Berarti mending ya? Ternyata yang nyampah orang Indonesia, iya. Iya. Ya jangan jelekin negeri sendiri dong. Jangan jelekin negeri sendiri dong. Enggak bagus. Padahal semalam aku enggak nyampah. Ya ini penampakan dari danau garam. Kalau kita lihat seperti sawah yang baru saja dibajak dan siap untuk ditandur. Entah ditandur padi, ditandur jagung, atau ditandur perasaan. Asik, mantap. Mari kita menandur. Lihat dulu. Oke, kita lagi ada di Danau Garam dan mau nyobain, bener nggak ini asin? Ya? Kalau selamat, alhamdulillah. Iya. Kalau selamat, alhamdulillah. Asin ternyata, bener. Asin beneran? Ya, ini Danau Garam nama. Iya, asin beneran orang garam. Ya, jadi jangan dicoba ya. Jangan dicoba ya, ini cuma eksperimen belaka. Lebih gede. Ya guys, jadi kita nemu lalapan kemangi. Di Turki. Di Turki. Rasanya rasanya baunya sama ya. Coba dimakan. Tapi kalau mati gue enggak tanggung jawab. Enggak lah, makan mati. Ah, enggak tahu. Oke, kita makan siang di sini di Tuz Golu. Seperti biasa ada kuah sama roti. Baru datang dua. Iya, ini baru datang dua kuahnya. Selamat. Tashakkur ederim. Iya. Biasa ya. Roti dicocol sama salad. Salad. Oke guys, kita sudah sampai di ibu kota Turki yaitu Ankara. Ya kita lagi nyebrang ini sama Mr. Nemik. Kita nggak tahu mau ke mana. Oke, kita ikutin aja lah ya. Tetap. Oke Lur, kita sampai di makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Makam itu ya di belakang ini bangunannya. Oke, kita masuk ke dalam nanti ya. Teman-teman, jadi aku lagi ada di makamnya Mustafa Kemal Atatürk.
nggak seperti yang dibicarain sama orang-orang ya, bahwasanya di sini tuh bau. Ternyata enggak, itu hoax. Dan ya intinya setelah aku kesini sendiri tuh banyak pengetahuan yang aku dapatkan mengenai sosok Mustafa Kemal Ataturk ini. Nah, kalau orang, kebanyakan orang orang Islam kan mengatakan bahwa Mustafa Kemal Ataturk itu jahat ataupun apalah, tapi sebenarnya tidak, karena berkat beliau ini hingga saat ini ada negara Turki. Mungkin kalau tidak ada pergerakan dari beliau, tidak mungkin ada negara Turki hingga saat ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.